pelantikan laksana dan pelantikan senior. Karena apa? Karena kalian kelas 3 tidak mungkin kalian akan selamanya menjadi senior. Ya, kalian harus berorganisasi. Makanya mari kita bersama-sama bagaimana baiknya pramuka di Abadiah. Nah, kita harus melaksanakan pelantikan laksana dulu. Karena untuk menjadi seorang senior harus melaksanakan pelantikan laksana ya. Setelah laksana baru bisa jadi senior. Nanti kita bersama-sama. Ngantainin di. Kemudian dan saya ucapkan selamat datang di UMI itu ya, di UMI calon perdana putri kita yang bisa ditepuk tangan buat di UMI. Itu di UMI. Kemudian ada lagi tadinya yaitu mengenai pengajaran tentang kepramukaan di MTS maupun di Abadiah. Nanti akan disampaikan oleh Pak Sudiarto selaku Ketua KASIS. Bagaimana pengajarannya nanti bisa disampaikan ya. Hanya itu yang di doanya Kak John. Nanti ini adalah sambutan dari Pak KASIS dulu. Monggo Pak Sudi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan semuanya dan namanya ada-ada. Ini saya nyambutan sebentar saja ya. Soalnya yang ada di depan kita itu sudah ada tersaji yang begitu. Wah betul, ini luar biasa dari mulai pagi sampai siang ya. Tim sukses yang telah menyajikan ini luar biasa. Makanya kalau saya nanti nyambut agak terlalu panjang lebar itu, yang fokusnya ke depan ini nanti ya. Gitu ya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada tuan rumah ya Ilman sama Kosim tadi. Iya, ya. Yang telah merekatkan hubungan senior dengan yang ada di kita semua ini ya. Semoga orang yang berniat baik merekatkan senior ini nanti juga akan tertular kepada tuan rumah begitu. Amin. Bisa rekat selamanya, Pak. Amin. Nah, kegiatan seperti ini kalau nggak dirancang itu juga akan mewah seperti ini. Padahal sebetulnya ada tim sukses di belakang layar. Nah ini, nah perhatikan. Walaupun tadi sampaikan oleh kawan-kawan tadi bahwa kalian tidak akan jadi senior selamanya, junior selamanya. Yuk, nanti juga tetap setelah selesai dari kelas 3 ke jenjang lebih lulus juga nanti juga akan terjalin komunikasi antara senior dengan adik-adikmu pada saat besok kalau tidak ada pandemi bisa nanti kegiatan yang lebih gayeng lagi. Jadi tidak lebih gayeng lagi, tidak hanya pada ubek-ubek di dalam madrasah, di dalam kandang saja. Karena maaf ya kalau pramuka itu kan hanya kegiatan terima tamu andalan, dari laksana pelantikan sampai ke mana, kalau bisa ya sampai ke luar. Ya, kemah bakti seperti pada masyarakat, kita mendirikan tenda di desa Pagendisan itu kan termasuk desa tertinggal. Itu desa pelosok. Ya Pak Budi ya. Enggak tahu. Itu di sana desa tertinggal. Jadi kalau kita ceblokin kemah bakti di sana kita luar biasa nih. Kita akan dikenang. Ya, dan kenang kita kegiatan apa Pak? Apa kita macam-macam seperti KKN waktu kuliah. Ya, apa merusak masjid, kita jadi apa jenenge TPK, misi TPK dan sebagainya itu masuk ke madrasah. Ya. Dan itu harus sangat banyak sekali hal-hal yang peluang yang harus kita tangkap gitu. Ya, jadi saya memprogramkan untuk pramuka ini kalau bisa itu kegiatannya keluar. Kegiatannya keluar. Ya, terutama nanti kalau seandainya tahun 2021 kita sudah lepas dari pandemi. Yang senior-senior ini kalau bisa itu melatih ya, jadi apa biasanya pelatih itu pembina yang terlalu tinggi, instruktur ya, instruktur di MTS nanti Kak Wawan atau Kak inputnya anak-anak MTS ya, anak-anak MTS yang ada di sekitar kita itu nanti akan mengenal kita ya. Misalnya si Umi, ngerti nggak Umi pengabdian, misalnya dia ngajar di
Umi aslinya mana? Aslinya Gabus. Ah, Gabus. Dia ngajar di SMP 1 Gabus. Dia ngajar Pramuka. Dia SMP 1 Gabus. Orang SMP 1 Gabus. Ini kita enggak perlu terjemah itu. Anak-anak SMP yang masuk ke Alia, masuk di Alia itu jarang itu. Mengenanya Umi itu dari Agesia. Enggak bisa tembus, Pak. Nanti insya Allah saya bisa melobi. Itu kan banyak guru-guru di sana. Pak siapa, Pak? Pak Sepulo. Terus komendannya sana siapa, Pak? Sokoi, Pak. Pak Taib. Terus iya, komendannya ini di sini. Jadi tukang komendan satpam itu siapa, Pak? Orang pada kalangan desa. Subhan. Nah, Pak Subhan itu kan juga dari sebulan dari Ali dari Abedia. Pak Subhan itu pas kibra pertama kali. Nah, jadi peluang-peluang yang ada di sekitar itu kita tangkap. Bagaimana agar ABD ke depan lebih besar, lebih maju. Nah, lebih besar, lebih maju siapa? Yang menangkan diri kita semuanya. Ya, jadi tidak hanya berkumpul-kumpul pada kandangnya saja, tapi kita juga harus mengenalkan pada lingkungan sekitarnya. Ngoten nggih? Tadi singgung Pak Wawan tentang piye mau, Pak? Pengajaran pandemi. Pengajaran pandemi nanti bisa. Ya, nanti saya tidak berpanjang lebar teknisnya, nanti sudah saya tularkan sama Pak Kamawat sama Kak Afif, ya. Nanti mengajar dengan TS dengan cara konten itu bagaimana, nanti teknisnya sudah ada. Nah, Maman, Kak Afif sudah tahu teknisnya, dan saya sedangkan di sini, karena yang di depan ini kita sudah menanti untuk kita startup bersama. Itu dia, ya, yang ada di sini semuanya, fokus teman-teman kita yang belum bisa gabung, kita rangkul bersama. Kita sering-sering ya adakan kegiatan seperti ini Kak Laman ya. Ya. Nah, kalau bisa enggak seperti aja. Mungkin di Bukit Pandang atau di jangan hanya pandang-pandangan saja, tapi di Bukit Pandang atau di outdoor. Atau di kita kan ada Kak Karmain itu kan bisa kerjasama mungkin nanti urunan pironan tolong ngatur-ngaturan nggone arung jeram gitu. Luar biasa. Sama-sama, ngutur papat, ngukur bareng-bareng. Itu aja ya, terima kasih. Tetap semangat. Saya dukung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecapnya juga? Saya tak lupa. Coba, kira-kira.